itu ayo. Ini mah kok ujian datuk? Dada. Situ sesekat pakai ini. Ini nanti mama aku nara mau ujian dah. Bukan Jinos. Siapa? Jinos. Ah, Jinos.
Sirupku lagi nunggu sekolah. Mer. Kami mati sudah. Mati. Sirup sana nyakak itu tuh. Ngapa pula gitu kak? Lagi dia tuh kak, yuk aku tengok yuk. Suka nak main perempuan kak. Jika dok. Kalau suka nak main perempuan, aku tengok di depan rumah tuh bawa perempuan pakai mobil jazz itu, jazz merah, Hello Kitty. Elsi kuasa tuh cewek dia tuh, bininya tuh balik kampung. Makanya aku tuh udah tanya lagi, kak Maulid bawa mobil, bawa api tuh, mobil tuh mobil perempuan, bukan mobil dia. Sial lah kak Rosu. Emang dia kak, ya Allah kan, namakan duit ini kan, duit bininya ini abe. Es kekak aku kita malam, kau hanya lah. Cuma juga kak Rosu tak marah marah ke? Kok aku sih, laki macam itu tuh ya, tak bunuh. Ya macam mana lah marah-marah kak, cinta benar dengan laki itu. Rasu gini ah, aku kira gini aja jalan nih. Pas kurang gini kan? Tikus kak, kira tikus. Oh iya. Mar, lama banget aku. Emang body kau pun cantik lah, tapi temennya itu udah tau lah. Kau tengok lah bini dia bodinya itu kayak bunga apa tuh kak? Body goals. Goals body? Emang bini dia kurus keripik. Tapi siap-siap Pak Restu, gitu lakinya. Terlakinya pun tak salah diri. Kan? Itulah budak zaman sekarang kak, yang tak bisa kasih tau nak laki, nak bini tuh sama bininya pun gitu kak. Kau dah tahu ke bininya? Kau dah tahu? Masa? Alah bininya tuh kak. Masa sih? Iya! Tak ke Kak Restu, aku tengok biasa-biasa ya. Kok tiba-tiba? Kau suka nak bual ya, nak fitnah. Oi, jangankan mulut orang, dinding yang bisa kedengaran. Betelinga dinding tuh, berbunyi jasi ke dinding tuh kita kedengaran. Ada pula nampak aku rasa tuh. Kau nak ngapain aku tak bisa kau. Gini kak, berkerudung memang dia tuh, berkerudung. Pergi berjalan siap raya tuh dengan kawannya jemput aku tuh. Kemana dia? Ambala. Ngapain dia ambala tuh? Bini juga enggak lho. Kau dah tahu bini dia bercerita dengan siapa? Kamu bininya, ha? Gege dah tahu? Pecah? Ha? Apa lagi? Bininya bercerita dengan kamu. Tahu tak gege tak kau situ sekarang ni? Banci, cinta dengan banci, banci, cinta dengan lesbi, lesbi, cinta dengan laki-laki, laki-laki, cinta dengan banci, agi, banci, itu gunting apa tu? Tak lagi dah aku punya sekarang. You know. Kau tak pun tahu kan? Sekarang berondong ni kak. Jangan sampai kau kira tu dia ganteng. Kan dia sampai sekali ganteng aku tu. Gini-gini tu. Tiga jari tak pun mesin. Ya. Melompai. Betul. Ngokok laki. Ngokok laki kata dia. Boleh. Yo, kemarin. Ha? Kemarin. Pantas kemarin ni aku jalan-jalan dekat. Gini. Sekali show ni. Oh, gaya ni. Kali lu, bang, makanya alamat rumah kak ini ni. Tak tahu, kak. Tak ke aku Jun. Datang tu buku itu. Buku mis batu tu. Buku mis, jangan tu. Langsung, bang, tak tahu kita, kak. Lebih tak dia daripada aku ni. Macam mana sekarang ni? Dah bilang tau, kak. Kau tak tahu, kan? Siapa tu? Siapa kata kau tu? Kak Ros. Kak, iyalah kak. Dia tu awalnya tu kata orang sih. Bukan gak aku nak fitnah. Bukan apa sih. Kayak tu aku tahunya tu. Katanya, kenal di Instagram. Kata dia tu. Paling gak namanya Instagram dia tu. Becek-cek lah dia dengan Rupert. Aku tu kenal dengan cowok itu Rupert tu. Kak berlompai gak? Ya Allah, muka memang ganteng. Muka dia berlemik, mengkilat kayak kacau. Disemprot pakai cring. Nah. Kau gak tahu. Tengok adik bini kayak gitu, tengok adik lakinya kayak gitu. Ya Allah, nak jadi keluarga apa ni? Ancur leboh kataku. Ini juga lah kak, ini salah. Mau ngomong terus ni. Aku balik dok. Dok, kalau nak balik. Belum tak selesai puas, aku nak buka waktu. Ya dah lah, ada usaha ke sini ni. Suka nak bikin tentang si Marni, nak cinta-cinta. Eh lah, aku nak sibuk kat dalam lagi. Apa tu bang? Ya?
Blok besok on kan aku ya. Eh cepat ya. Halo, aku balik lo. Jangan tak tu. Nak mana kita ni, Mak? Macam mana? Rugi aku ni. Masa kau nak kerja ninggalkan anak ke tempat aku? Berapa lama? Berapa tahun? Masih sempurna dalam tujuh. Dengan siapa kau berangkat? Pak Kempet? Lewat agen. Kau nak jagakan anak kau dan anakku di rumah. Kau tinggalkan tempat aku ya lo sementara. Kasihan pula aku nengok ni tu, kalau tak ditumpangkan. Ada duit tak tu? Kenapa nanti kau nak nginginkan anak kau duit tu? Okey, je bulan. Sekarang bawa dia ke rumahku. Kak, Kak, orang nak main-main kan, nak pergi bagi-bagi. Kasihan.